Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
atau konsep-konsep setempat. Yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya selaku Kapolsek Cilincing, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Mohon undangan tanggal yang lebih dikenal Kalimalang Raya se-Indonesia ini adalah rute mudik tersolok di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi dari Jabodetabek, Lampung, Palembang, Sumatera, Medan, dan lain sebagainya, yang menggunakan roda dua sepeda motor adalah melintasi di jalan ini. Di sepanjang jalan ini ada beberapa pos pengamanan. Yang pertama adalah dari ujung, di sana ada pos induk Jaya 7. Itu dari diawaki oleh teman-teman dari PJR Polda Metro Jaya yang membidangi
kegiatan atau mobilitas yang ada di belakang kita di Becak Kayu. Kemudian yang kedua adalah di sini pos pengamanan Becak Kayu. Ulangi, pos pengamanan Pangkalan Jati. Ini yang lagi kita bersama bapak-bapak sekalian dan kami dari TNI Polri maupun potensi masyarakat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pos pengamanan Jalan Raden Inten. Nah, itu biasanya kalau terus ke sini Pak, nanti ada rekayasa lalu lintas belok kiri. Kemudian ada putar balik, ya putar balik. Kemudian lurus lagi nanti ada pos pengamanan atau pos pelayanan lagi, yaitu di pos Haji Naman. Haji Naman itu kan jalan dari lalu lintas sambil Jakarta Timur. Nah, ini ada juga Pak Wakasat Lantas. Nanti silakan teman-teman yang tidak ada kegiatan, silakan aktivitasnya saling koordinasi, saling informasi demi pelajaran warga kita yang masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banyuwangi, Bali, NTT, NTB, dan Papua. Kalau naik motor Papua lewat sini juga itu Pak, kira-kira. Nah itu seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya, saya bangga kepada adik-adik pramuka yang dari pagi bersama-sama kami melaksanakan kegiatan pengamanan di pos ini. Yang terakhir tambahannya adalah setelah ini di belakang kita sudah disiapkan yang direbus, kemudian yang dipanaskan, dan yang tidak kalah pentingnya para peserta apel ini, saya yakin ini ada salah satu yang memiliki kemampuan olah vokal. Kami siapkan di belakang Pak, itu Om Bonata dari Ciracas. Nah ini sengaja kita garapkan untuk menghibur rekan-rekan peserta apel sekalian. Jadi nanti jangan malu-malu, jangan mesem-mesem saja ya. Nanti silakan yang mau menyumbangkan suaranya silakan, gratis ya, gratis. Pokoknya jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Sekali lagi jangan malu, karena itu bayarnya juga anggota kita, juga anggota Polri dari Polsek Ramat Jati. Jadi rekan-rekan tidak usah bentak-bentak, tidak akan bayar. Kemudian artisnya itu jemuran kaki ini buat ibu anggota ya, kita kali tolak, kita takut di sini untuk menghibur rekan-rekan sekalian. Oke, itu saja sekilas informasi yang kami sampaikan dalam kesempatan apel cipta kondisi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaposek Duren Sawit. Luar biasa Pak, terlihat sekali sinergitas 3 pilihan di Duren Sawit ini. Tapi kalau terkait masalah olah vokal Pak, kita semua tahu diri bahwa Kaposek Duren Sawit memang sudah tidak ada lawan dalam masalahnya. Beliau setiap ada kegiatan di Polres, di Polsek, dimanapun pasti perwakilannya nyanyi dari Polri Pak, karena memang suaranya luar biasa. Baik, siap gerak mengawali kegiatan pada malam hari ini. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Siap gerak. Apel cipta kondisi selesai tanpa penghormatan dan disesuaikan dengan kegiatan selanjutnya. Berjalan. Wow.
dengar-dengar, tahu pada bapak ada kopi, ada teh, ada rebusan, monggo silakan. Yang mau nanti monggo. Yang ada di sini.